Assalamualaikum sahabat Sulmed. Jumpa lagi dalam jalan-jalan lenyer kita. Pagi ini saya dari stasiun Bojonegoro. Kita mau lenyer-lenyer ke arah Sumberarum Kunci. Nyoba lewat Mojorano. Oke, lanjut lenyer terus. Nah, ini kita lewat setelah stasiun ya. Kita nyoba jalan baru di sini. Ya bukan jalan baru, jalan lama, cuman pengecoran baru juga di sini ya. Biasanya akan lewat dander sana ya, lewat cetak dander. Ini nyoba lewat stasiun belok kiri nanti ke arah Mojoranu Sumberarum Kunci, lanjut ke Temayang. Oke, ini jalan Mungin City ya, ini ke arah Pacul ya, Sukorejo, Pacul, gedung SSC Sukorejo. Ini daerah sini banyak sekolah-sekolah itu ya. Sebelah kiri persawahan, didominasi sawah yang baru tanam padi, mulai menghijau. Di depan Man 2 Bojonegoro, Madrasah Aliyah Negeri. Ini depannya Madrasah Aliyah 1 Man 1. Banyak yang jalan kaki. Ingat masa-masa SMA dulu, rek. Kisah kasih di sekolah. Nah, ini sudah masuk jalan beton ya. Coba kita lihat betonnya sampai di mana. Apa sudah sampai kunci sana? Nah, ini kanan kiri kanal ya, kanal pengairan ini ya, irigasi. Dilancar irigasinya di sini. Ini padinya juga mulai menghijau, lancar, lebih banyak orang yang matun. Apa matun ya? Bahasanya matun ya apa? Nyabuti rumput itu apa ini? Matun. Jonegoro ngerti lah matun. Matun itu kalau daerah Jombang, Jogerta sana dadah. Dadak kok dadak, dadak. Dadah itu pekarangan belakang rumah dadak. Dadak. Ya, kalau sini matun. Nah, ini pagi padat ini ya, jalan sini padat banget. Karena jalannya mungkin enak, alternatif. Ini anak sekolah yang dari Kedaton, Kapas, Kosewu itu kemarin yang kita lewat pagi kan lewat jalur baru ya, yang beton Kedaton arah sini. Jadi anak sekolah pun ramenya lewat jalur sini. Ya. Padat di jam tujuan setengah delapan, jadi padat ini ya. Nah, ini depan ini perempatan Bangilan ini ya, Bangilan. Desa Bangilan itu ikut Kapas. Ini yang ke kiri ini ke Daton. Kita lurus kanan ke Mojoranu. Suasananya pagi agak kabut. Kabut, Jonegoro bilangnya pedut. Kabut. Masuk desa Mojoranu. Nah, jalannya agak berliku sedikit, tapi rata.
kiri kanal, kanalnya dalam tapi ya ada 3 meter itu, dan kanan persawahan. Lapangannya buat apa itu, gembala kambing. Lapangan Mojoranu. Ini ada rica-rica ceker. Wah, warung rica-rica itu tadi. Nah, itu menara masjid. Masjid apa ini? Masjid Mojoranu. Enggak jelas tulisannya masjid apa. Pan ini pasar Mojoranu ya, ini nganan ke jalan raya yang arah Dander itu ke kiri, ini ke Sidorejo Sidodadi Sukosewu ya. Ini jalannya juga sudah beton semua full, di tengah sawah pun semua dibuat beton semua sampai sana, dan di dalam situ ada warung Pondok Salak ya, spesialis pelut, yang suka pelut bisa mampir di sana ya, enak. Saya pernah sana, enak. Ada Pondok Pesantren Quran Hababina di sini. Ini yang mau cari ilmu agama, mau anaknya pondok. Ya, pondok tadi ikut Ngeraseh ya, desa Ngeraseh. Ngeraseh itu ikut Dander, Mojoranu ikut Dander. Kiri pengairan airnya mengalir penuh, yang kanan persawahan masih, tapi dari beton itu sampingnya sudah dikasih pengaman beton-beton itu, berarti bawahnya dari beton semua panjang sana, nanti anti ambles. Sini masjidnya menaranya tinggi-tinggi ya. Masjidnya belum jadi tapi menaranya duluan, yang dilukan menaranya, bukan masjid induknya ya. Ini jalannya jalan alternatif ya, mau ke Temayang ya. Kalau dari yang samping sana kanan sekitar 1 kilo kan ada jalan raya Bojonegoro Dander arah Temayang ya, yang dilewati bis arah Nganjuk itu di sana biasa terter. Kalau ini jalan sebenarnya sebelumnya aspal biasa kecil, makadam aspal biasa gitu, terus dinaikkan jadi jalan beton ini ya, dan mulus. Mungkin untuk sepeda motor malah enak, lebih dekat lewat sini daripada lewat sana ya, kalau ke Temayang. Sayang kabut ya, kalau nggak kabut itu dari sini kelihatan Gunung Wilis Nganjuk itu kelihatan, Gunung Pandan, Gunung Lawu, jadi pemandangannya bagus kalau pagi gini. Man ini agak kabut. Oh, kanan kiri Terembesi, pohon Terembesi. Ini masuk desa Sumber Arum, balai desa Sumber Arum. Nah, ini pertigaan belok kiri. Kita masuk belok kiri. Depan ini pasar Sumber Arum ya. Kalau di sini ini terkenalnya bukan pasar Sumber Arum tapi pasar Pirang. Pirang. Kalau bahasa Jawa pirang-pirang itu berarti banyak. Sak pirang-pirang, wah keh. Tuh bahasa khasnya Bojonegoro, tapi ini pirang cukup satu kali pirang. Pirang berarti rambut merah ya, blonde.
masuk desa Kunci. Kunci itu dander juga. Nah, ini sampai pertigaan. Ya, ini jalan raya Bojonegoro Nganjuk ini ya. Ini jeglokannya kok terlalu dalam loh, Kang Kasro. Ini yang kanan tadi ke dander Bojonegoro Kota. Ini menuju ke Matemayang Nganjuk. Ya. Oke, sobat Celmet. Terima kasih telah menemani jalan-jalan lenyer kita dari Sukorejo Kota Stasiun menuju ke Mojoranu Sumberarum Kunci menuju ke Temayang. Oke, sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di share ke teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.